Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di channel saya, siapa Isal, di channel ter muter. Oke guys, ya mohon maaf ya, untuk kali ini agak serak ya karena saya sedang batuk lagi musimnya. Guys, sesuai judul kita akan mengelok pemain muda yang dilandi dijuluki sebagai Messi asal Jepang. Kita akan mengulik si Messi Jepang itu siapa dia. Dulunya itu dia di La Masia ya, Barcelona Academy. Tapi gak tahu kenapa jadi ke Madrid yang B-nya. Madrid apa sih? Real Madrid B. Pengkhianat anjay. Aduh, sorry iklan. Gak tahu kenapa gitu. Mungkin mau gak ngerti, padahal ke Barca aja gitu kan sama temannya si Ansu Fati di duetan kalau gak salah, setahu gua mah ya. Terus dia ke malah ke sayangnya Barca lagi ke Madrid gitu kan, aneh gitu. Gak tahu apa maksudnya, gak tahu ingin menunjukkan gak tahu walau alam. Setelah lama-lama karena saya sudah mengklaim ya. Jadi saran dari saya mah, gua mah, yang harus kalian cari itu ada pertama di mana dia tinggal, bukan tinggal, di mana dia main, atau bisa disebut klubnya mana, klubnya apa gitu. Kalian harus cari dia pengen siapa, terus dia klub di mana. Oke. Okay. Itu namanya tapi kesuku ya, pasti udah tahu. Oke, okay, Kubot mainnya di FC Toko kan. Ini belum update, kalau udah perbas mah pasti udah ke Madrid gitu. Karena belum update, jadi si Kubonya masih di Tokyo, FC Tokyo. Nah, yang kedua, kalian bisa cari dari keahliannya. Contoh dia kan speeder itu speedy, jadi tukang ngegas di kecepatan lah. Nah, kalian bisa tambah kecepatan. Karena oh ya bukan dulu itu loh, ini dulu nih, salah lagi posisi. Nah, posisi ya, ini paling gampang lah posisi. Tapi kalau keahlian juga bisa sih, tapi menurut gua mah posisi dulu. Terus nah, kita lihat kalau ada yang lain juga ya, jadi banyak. Nah, kayak gini nih. Jadi banyak posisinya, ada misalkan IMF ada kalau satu mending sih kayaknya ada 4. Nah ini tapi kusokubo ya, mantap tuh plus 912 maksnya. Oh, kalau ratingnya sih 85 sih ya, tapi kalau yang PTW itu ya lo bergold ball ya sampai 96, gila di ballnya dia itu, mantapnya. Kalau udah begini, kalian cari perbedaan di antara 4 ini. Bisa dari keahlian, dari pemain ini, keahlian ini ya nih. Nah, keahlian pemain, gaya bermainnya di mana yang beda dari si Kubo gitu. Kalau untuk sekarang di kecepatan juga bisa sih deh. Kemarin si Dari kan area apa sih penyerang itu juga hoki aneh. Hoki gua kan kepencet tiba-tiba bisa gitu. Ngerti. Nah, karena si Kubo ini kaki kiri, nah gua bawanya kaki aja ya, dan semua ini kaki kanan, ini kalau gak salah kiri kanan, lo kanan berarti yang di sini adalah kiri si Kubo doang tuh, berarti otomatis kita cari yang kiri. Dribble kayaknya bisa deh, coba. Ada dua tuh ya yang akurat, berarti perbedaannya banget gitu. Kontrol bola coba. Dua lagi. Kecepatan. Gak ada. Pemotretan tangkapan. Nah,
terus aja di usia tinggi. Nah, ya paling pasti kaki gitu ya, kita lihat nih. Kaki kiri jeng jeng jeng. Nah, kan pas gitu. Otomatis 100% clock. Bakal dapat. Ini buat lumayan buat squad ini, squad mulung gua. Oke, jangan lama-lama. Kita langsung saja ya. Kita lock. Gas kan. Kita pembukaan dulu dong. Dapat mesinnya Jepang. Tetrenet. Tetrenet. 1 jam kemudian. Bacot. Ah, lama. Taps, IMF. Oke guys, cukup sekian ya. Itulah lumayan gitu sih, Kubu itu bagus sih. Mataknya jadi POTW juga karena bagus gitu. Apalagi POTW 96 gitu. Oke, cukup sekian dari trik-trik, tips-tips PES Mobile dari gua gitu ya. Semoga bermanfaat. Karena kalau di rolan biasa pemain bakal itu hoki doang gitu. Jadi 0,000% 0,1% gitu mendapatkan pemain kemarin juga Rikuibuig. Gua hoki itu. Kalau si Orang Bus kan hoki sih, tapi dari 3 pemain itu ya. Si AAB itu hoki, jadi kemungkinan kecil untuk mendapatkannya itu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, karena subscribe gratis. Oke, see you di video selanjutnya ya. Salam peser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.